Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma atina anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah, ikhwatul iman, kita sambung majlis ta'lim. Alhamdulillah. Malam ini, ikhwatul iman, kita berbincang tentang pelajaran kita pada bulan sudah, iaitu berkaitan dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad. Cuma kertas kerja dah siap, Pak Amin. Cuma nak print out tak boleh. Dia buat perangai. Ah, tak apa, Pak Amin. Sementara kita nak buat kabinet baru, dia macam itulah. Itulah, sibuk. Khutul iman. Cuma bila nak frame tu, dia tak mau keluar. Kemudian pergi kedai, kedai pula tutup. Jadi tak dapat. Tapi kerja-kerja semua siap dah. Jadi saya akan bagilah. Jadi berkenaan dengan Nur Muhammad ni, kita ada dua kerja-kerja. Kerja-kerja yang pertama, iaitu berkaitan apa itu Nur Muhammad. Dan kerja-kerja yang kedua, berkaitan dengan kejadian alam ini semuanya berhubung dengan Nur Muhammad. Hatta padi yang kita tanam, pokok padi yang kita duk makan beras dia tu, semuanya itu berasal daripada Nur Muhammad. Hatta kita ni nak jadi menteri ke, nak jadi sultan ke, nak jadi maling sekalipun, pencuri, ada kena mengena dengan Nur Muhammad. Semuanya tak lari daripada Nur Muhammad. Jadi itu pada kertas kerja yang kedua. Jadi kertas kerja yang pertama, saya cuma nak menerangkan Nur Muhammad itu apa. Nur Muhammad itu apa. Dalam duk mencari bahan, saya tengok kesemuanya tulisan Arab, tetapi Allah Ta'ala memberi hadiah dua buku dalam bahasa Melayu. Saya seronok, sebab kalau semua saya ambil dalam buku Arab ni, nanti sahabat tak boleh buat rujukan. Tapi alhamdulillah, bila duk cari bahan tu, orang mihatak di batu ilmu. Tak cari pun kita buku ni. Tiba-tiba orang menghantar di Baitul Ilmi. Kak Laili kita menghantar. Kak Laili menghantar suruh buat semakan. Tiba-tiba kena dengan pelajaran kita. Masya Allah. Masya Allah. Jadi buku setebal ini menerangkan Nur Muhammad. Buku setebal ini menerangkan Nur Muhammad. Saya menisbahkan kata dia, buku ini ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Satu, ini dalam bahasa Melayu kita. Yang kedua dalam bahasa Jawi, senang. Nama dia Kashful Ghaibiyah. Ditulis oleh karangan Al-Alim Al-Fadil Wal-Khairu Kamil Al-Syeikh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani. Syeikh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani. Jadi alhamdulillah, kerja jadi mudah. Kerja jadi mudah. Hanya beberapa perkara yang tak ada di sini, kena merujuk kitab-kitab asal. Tapi kebanyakan ada di sini, boleh photostat, boleh tengok. Tapi bukan untuk beramal. Untuk di mana kita bercakap itu ada sumber dia. Baik, ikhwatul iman, untuk menerangkan, saya katakan dalam cerita Nur Muhammad, ada dua perkara. Ada dua perkara yang sangat bercanggah dengan prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, ikhwan,
dalam kisah Nur Muhammad ada perkara yang bertentangan dengan akidah Ahlu Sunnah. Bertentangan total. Bertentangan total. Itu kalau kita baca buku ni pun, ni Pak Long punya anak. Buku ni kita baca, buku ni baca di Batu Ilmi. Kita baru baca buku ni di Batu Ilmi hari Sabtu sudah. Tapi yang baca buku ni bukan saya. Yang baca buku ni Profesor Datuk Dr. Radhi Osman. Pakar hadis kita, merupakan juga pakar rujuk kita dalam hal hadis, dalam hal ilmu Islam. Dan ambil buku ni, baca buku ni, ini sekurang-kurangnya benda asas berkaitan dengan prinsip-prinsip akidah salaf, akidah Ahlu Sunnah, ditulis oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Buku ini dinamakan dengan Aqidah At-Tahawiyah. Dia seorang bermazhab Abu Hanifah Tun-Nu'man. Apa yang dia tulis di sini, akidah prinsip dia dengan Nur Muhammad pun sangat bercanggah. Saya katakan dua perkara yang paling total. Saya nak ambil daripada buku ini dulu, menerangkan apa itu Nur Muhammad. Dua perkara yang jelas total pencanggahan. Satu, prinsip akidah. Prinsip akidah. Baik, saya katakan dalam pertemuan ini dan dalam atas kerja itu saya tulis dah perkara ini. Saya kemukakan tiga prinsip akidah yang disepakati oleh para ulama Ahlu Sunnah. Apabila kita bercakap akidah, kita tak boleh lari daripada tiga perkara ini. Sebenarnya banyak lagi beberapa perkara, tapi tiga perkara ini saya utarakan. Yang pertama apa dia? Apabila kita bercakap pasal akidah, dia mestilah akidah itu diambil daripada Al-Kitab, Al-Quran. Tak boleh satu benda kita katakan akidah tapi kita tak ambil daripada Al-Kitab. Salah. Salah. Apa yang ada dalam Al-Kitab, Al-Quran, itulah mesti menjadi pegangan akidah kepercayaan kita orang Islam. Apa yang bertentangan dengan dalil-dalil Quran, maka dia bukan akidah kita. Haram kita pakai sebagai akidah, wajib kita buang jauh-jauh. Satu. Yang kedua, apa dia sumber akidah kita? As-sunnah yang sahihah. Walaupun hadis-hadis sahih itu daripada kumpulan ahad sekalipun, janji dia sahih. Para ulama akidah Ahlussunnah tidak membenarkan kita berdalil akidah dengan hadis-hadis yang daif. Para ulama Ahlussunnah tidak membenarkan kita menjadikan hadis daif sebagai pegangan akidah. Tak boleh. Kalau hadis daif pun tak boleh dijadikan sumber akidah, apatah lagi yang palsu. Tak masuk akal. Yang palsu boleh, yang daif tak boleh. Tak masuk akal. Antara palsu dengan yang daif, baiklah yang daif. Sebab yang daif kemungkinan dia hadis, cuma dia tak cukup pelengkap-pelengkap yang sahih. Tetapi yang palsu bukan hadis, palsu pembohongan. Maka saya katakan para ulama akidah tidak membenarkan kita berpegang dengan dalil yang daif dalam urusan akidah. Bahkan ada perkataan dia kata haram. Haram kita berpegang dengan dalil-dalil yang daif di dalam akidah. Tak boleh. Kalau orang tanya kita, awak berakidah begini kenapa? Kita kata sebab ada hadis. Orang kata apa kedudukan hadis itu? Kita kata daif. Maka haram. Wajib hadis-hadis daif ni dibuang dalam akidah. Tak boleh pakai. Ini sumber kedua. Dan perkara yang ketiga dalam akidah Ahlussunnahnya ialah ijma' para salaf. Ijma' para salafus salih. Para salafus salih, ijma' mereka. Sahabat Nabi salafus salih. Apanya mereka ijma'? Yang mereka cakap semulut, yang mereka tidak berkhilaf. Itu kita pakai sebagai sumber akidah. Kenapa? Kerana para sahabat mereka belajar dengan Nabi, maka mereka lebih tahu tentang maksud ayat itu, tentang maksud hadis itu. Maka ijma' mereka, kita kata laisa tafwih, laisa tanwih. Ijma' mereka, yang ijma' mereka itu tidak perkara yang mereka berselisih. Ijma' tentulah benda yang tidak selisih. Kerana Nabi pernah menyebut bahawa para sahabat tidak akan berhimpun di atas kesesatan. Sekurang-kurangnya tiga perkara ini saya sebut, Al-Quranul Karim, hadis-hadis yang sahih, syarat dia sahih.
Da'if tak boleh, palsu tak boleh. Dan ijma' salafus salih. Tiga perkara ini sekurang-kurangnya kita rujuk dalam hal akidah. Ikhwatul iman, nanti bila kita berbincang tentang Nur Muhammad, kita akan tengok Nur Muhammad ini tidak melalui satu pun daripada tiga ini. Itu yang kita heran. Dia bercanggah dengan tiga-tiga ini tapi boleh jadi kepercayaan. Subhanallah. Macam mana kita nak kata Nur Muhammad itu wujud? Macam mana kita nak kata Nur Muhammad itu benar kalau dia bercanggah dengan tiga-tiga dasar akidah? JPJ kata double line tak boleh potong. JPJ kata lampu merah tak boleh langgar. JPJ kata nak kereta kena pakai tali pinggang. Tiga-tiga kita langgar. Lepas tu kita kata undang-undang JPJ. Macam mana tu? Macam mana tu? Berlaku pelanggaran tapi kita hukum dia sebagai undang-undang. Baik, ikhwatul iman. Sahabat semua, perhati tiga perkara saya sebut tadi. Lepas tu bila saya cakap pasal Nur Muhammad, sahabat cuba masukkan dengan tiga perkara tadi. Supaya kita melihat sendiri di mana kebocoran dia. Di mana penyelewengan tentang akidah Nur Muhammad. Jangan lupa, Ana. Apa zikir dia? Hasbi Rabbi Jallallah. Ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad, itulah Nur Muhammad. Nanti kita nak tengok macam mana Nur tu terjadi. Nur tu terjadi. Baik. Saya katakan tadi, Nur Muhammad bercanggah dengan akidah Ahlussunnah satu. Yang kedua, di dalam Nur Muhammad itu penuh dengan kebatilan, kepalsuan. Bahkan dibawa ayat-ayat Al-Quran untuk menyokong Nur Muhammad itu, tetapi diselewengkan terjemahan dia. Diselewengkan terjemahan dia sangat-sangat demi Allah. Diambil ayat-ayat yang tidak ada kena-mengena, tetapi disandarkan seolah-olah Nabi menterjemahkan ayat ini kepada makna Nur Muhammad. Nanti saya akan bawakan ayat-ayat dia. Baik, sekarang ni ikhwatul iman, saya minta anda beri perhatian kepada takrif Nur Muhammad. Nanti dalam Nur Muhammad sallallahu itu nyawang selawat, antun cuba tengoklah. Saya katakan awal-awal lagi bau dia itu telah syirik. Saya pada peribadi saya menyatakan Nur Muhammad adalah satu kesyirikan. Syirik, Pak Long. Apa makna syirik? Orang yang telah tahu Nur Muhammad itu wujud dengan cara yang akan saya terangkan nanti, dia masih berwirid dengan Nur Muhammad. Dia masih percaya Nur Muhammad. Dia masih membaca zikir-zikir yang ada unsur Nur Muhammad. Saya katakan dia syirik kepada Allah. Boleh masuk dalam perkara yang mengeluarkan seseorang itu daripada Islam. Kalau dibuat dengan pengetahuan. Tapi kalau dibuat tanpa ilmu, ini urusan dia dengan Tuhan. Al-amru ilallah, urusan dia di sisi Allah. Tapi kita yang belajar Nur Muhammad ini, kita tidak akan berwirid dah dengan Nur Muhammad. Baik, antum tengok. Daripada buku Melayu ini, nama dia Sirul Abrar ini, dikatakan tulisan Syekh Abdul Qadir Jilani. Saya katakan mungkin Imam Syekh Abdul Qadir Jilani tulis buku ini, mungkin. Tapi dia tulis di zaman dia belum mengenal akidah Ahlus Sunnah. Sebab para-para imam begitulah. Imam Syafi'i sendiri ada dua pandangan. Pandangan lama, pandangan baru. Pandangan baru dia dikatakan lebih kuat daripada pandangan lama. Kenapa itu wujud? Kerana ketika dia memberi satu pandangan, dia tak bertemu dengan dalil yang kedua. Tapi setelah dia bertemu dalil lagi, dia faham dalil lagi, dia memberi pandangan yang kedua. Dan dia mengajak orang menerima yang kedua, meninggalkan yang pertama. Yang dalam istilah fiqh kita kata qaul qadim dan qaul jadid. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang kita baca buku dia Al-Ibanah fi Usuli Ad-Diyanah pun sama. Sebelum dia menulis buku ini, dia bermazhab Mu'tazilah. Kemudian dia tinggal Mu'tazilah. Dia mengaji dengan Ibn Kulab. Imam Ahmad menyatakan Ibn Kulab keluar daripada Ahlus Sunnah. Dia fasik. Dia seorang yang sesat, kata Imam Ahmad. Siapa belajar dengan Ibn Kulab, jangan datang ke majlis aku. Tapi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari duduk dalam majlis Ibn Kulab. Maka dia terpengaruh dengan Ibn Kulab. Maka dia pun mencipta akidah yang kedua. Dulu dalam Mu'tazilah, sekarang dia berada dalam wilayah pemikiran dia sendiri. Tiba-tiba dia bertemu dengan dalil sunnah. Dia melihat perkataan Imam Ahmad. Dia mula berfikir.
menyebabkan dia meninggal Mu'tazilah dan Ibn Kulah, maka dia masuk dalam akidah Ahlu Sunnah. Ketika itulah dia menulis Al-Ibana fi Usuli Ad-Diyana. Kan? Baru ni kita baca bagaimana dia menentang pandangan dia Mu'tazilah dulu, dan dia menentang Jahmiyah pada menyatakan Al-Quran itu bukan kalam Allah. Dia jawab balik. Demikianlah Imam Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebelum dia kenal Ahlu Sunnah, dia seorang yang sufi begitu dahsyat. Wirid dengan wirid bukan-bukan. Tetapi setelah dia kenal Ahlu Sunnah, dia membuat buku putih dia. Dia buat seperti Abu Hasan Asy'ari buat, buku putih Aqidah Imam Abdul Qadir Jailani. Jadi buku yang menceritakan Nur Muhammad ini akidah yang lama. Dia minta orang tinggal buku ni, tapi orang masih duk pakai buku ni. Jadi nak kata salah siapa? Bukan salah dia. Habis salah siapa? Mereka dan keluarga mereka. Bukan salah dia. Mana boleh kita kata salah dia? Dia bermati-matian kata jangan ikut, tapi orang nak ikut. Termasuk di Malaysia ini mengaku mazhab Ahlu Sunnah wal Jamaah, mengaku mazhab Asy-Syafi'i, duk wirid hasbi rabbi jalallah. Tapi kalau yang wirid ini orang yang tak mengaji agama macam apa? Yang wirid ni balik Mesir. Yang wirid ni reti Arab. Yang wirid ni tok guru. Kalau tok guru pun wirid, cuba bayang anak murid macam mana. Kalau tok guru wirid, anak murid bukan kata wirid, wirid dari saokok tu. Subhanallah. Baik, mari saya ceritakan dari mana Nur Muhammad itu terjadi. Nur bermakna cahaya. Muhammad adalah nama. Jadi dikatakan cahaya Muhammad. Nur Muhammad itu di mana, daripada mana dia dijadikan dan di mana kesyirikan yang ada pada dia. Baik, saya bacakan sedikit. Nanti dia lah kata kerja akan saya edarkan ada benda ni semua. Baik, begini. Kata dia asal kejadian. Allah Subhanahu Wa Taala pertama kali menjadikan cahaya ataupun nur yang disebut Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam daripada sifat jamalnya. Allah Taala ni ada sifat dia jamal. Nabi sendiri sebut dalam hadis Muslim. Nabi kata innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Taala tu cantik, segar, indah dan dia suka benda-benda yang cantik. Maka Allah Ta'ala daripada sifat jamal itu, beliau berkata, beliau menciptakan Nur Muhammad. Dan Nabi SAW pun bersabda, kata Nabi bahawa yang mula-mula dicipta oleh Allah adalah Nur Muhammad. Mula-mula yang dicipta oleh Allah adalah Nur Muhammad. Apa maksud dia? Masa tu siapa pun tak ada lagi, Tuhan duduk sorang-sorang. Dalam akidah sifat 20 dia kata azali. Azali kan, azali ni Tuhan duduk sorang-sorang. Bukan Ghazali yang tuan nak Pak Hasan. Ni azali. Azali maksud dia Tuhan duduk sorang-sorang. Alam apa pun tak ada. Maka Allah pun dengan sifat jamal yang dah, keindahan dia, dia menciptakan satu cahaya. Dia buat satu cahaya. Kosong alam ni dia buat satu cahaya. Maka cahaya itu Allah beri nama cahaya Muhammad. Baik. Macam mana Allah menciptakan cahaya ini? Ada di sini. Maka dia, yakni Allah, menciptakan cahaya Muhammad daripada cahaya ketuhanannya. Allah menciptakan Nur Muhammad daripada cahaya ketuhanannya. Kan di antara nama Allah yang orang duk wirid, dia kata An-Nur, cahaya Allah. Dalam surah Nur Allah kata Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu adalah nur langit dan bumi. Maka Allah ni dia ada cahaya. Tentulah cahaya Tuhan bukan cahaya elektrik. Tetapi dia kata di sini Allah mencipta Nur Muhammad, pasal itu dia panggil Nur. Nur Muhammad adalah nur ketuhanan. Dia ambil cahaya yang ada pada sifat dia sebagai Tuhan, dia keluarkan, dia cipta Nur Muhammad. Maka Nur Muhammad tercipta daripada cahaya Tuhan, maka di alam malakut, di alam balik sana, Nur Muhammad dikenal dengan nama Ruhul Qudus.
roh yang suci bersih. Senarai nama-nama Tuhan, nama apa? Al-Qudus. Apa makna? Suci, bersih. Allah tu kalau kita kata dia kudus, dia suci, dia bersih, dia suci bersih daripada syirik. Tuhan ni tak menerima syirik. La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wahdah yang esa, la syarikalah, tidak ada syirik. Maka sifat-sifat makhluk tak ada ke Tuhan. Dia kudus, bersih dia. Maka bagaimana Allah itu bersih, begitulah ruh ini bersih. Diambil ruh Al-Qudus, dicentum dengan cahaya ini, terciptalah yang kita kata Nur Muhammad. Maka Nur Muhammad tercipta daripada kesucian Tuhan dan tercipta daripada Nur Tuhan. Tapi kerana Nur ini makhluk, dia diberi nama Muhammad. Dia diberi nama Muhammad. Boleh nampak? Hafiz dengan Harith boleh nampak? Boleh nampak? Apa renyih pula? Boleh nampak? Okey. Baik, saya baca lagi sekali. Ruh Muhammadiyah adalah zat ataupun sumber segala yang wujud. Ruh Muhammadiyah ataupun Nur Muhammadiyah ini, dialah yang menjadi sumber kewujudan alam ini. Kalau tidak kerana ruh ini dan tidak kerana nur ini, maka alam tidak ada. Yang tu pada retas kerja yang kedua. Bagaimana alam ni wujud? Saya akan ceritakan satu persatu. Tapi di sini saya cuma nak cerita macam mana Nur Muhammad itu boleh ada. Macam mana Allah menciptakan Nur Muhammad. Baik, antum, ini telah menjadi akidah. Akidah kaum sufi, terutama perkara ini begitu berat dalam tarikat Qadariyah yang dikatakan tarikat yang diasaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Mereka yang terlibat dengan tarikat Qadariyah ini, Sadatul Sufiyah ini, begitu tinggi sufi dia, mereka ni sampai pada peringkat boleh berubat. Dan saya ingat lah, kalau kita masuk retas kerja yang kedua, saya ingat kita pun boleh berubat. Apabila orang tu sakit, kita boleh kata kepada penyakit, aku tahu asal usulmu di mana. Pada pihak mana kau melihat Nur Muhammad? Kita boleh berubat. Dan kita tengok mujarak tak mujarak lepas tu. Tapi kita tak jadi bomo sebab dia syirik. Dia syirik kepada Allah, syirik akbar. Dalam saya duk terang tadi, antum boleh nampak tak di mana kesyirikan dia? Syirik dia, dia berani menyatakan Nur Muhammad itu dari Tuhan. Dari diri Tuhan. Nur Muhammad itu daripada kudus Tuhan. Dia berani kata Nur Muhammad itu daripada Nur Tuhan. Subhanallah. Tak apa, saya baca lagi pada antum. Baik. Dialah yang awal dan makhluk alam semesta. Allah menciptakan segala ruh daripada ruh Muhammad. Ruh Muhammad adalah nama bagi insan di alam ghaib, yakni alam kumpulan-kumpulan ruh. Dia adalah sumber dan asal segala perkara. Allah menciptakan alam kerana Allah akan menciptakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni ada pun kerana Muhammad lah, sebab Allah nak buat Muhammad. Kalau tak kerana Tuhan nak buat Muhammad, dia tak buat kita. Baik, saya katakan tadi kan, apa dia sumber akidah Ahlussunnah? Pertama, Al-Quran. Kedua, hadis yang sahih. Ketiga, ijma' salafus salih, kan? Baik, di mana ayat Quran kita nak jumpa kalau bukan kerana Muhammad Tuhan tak buat alam ni? Tak mana nak cari ayat tu dalam Quran. 30 juzuk ada ayat Quran. Kita tahu ayat Quran kata, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, dia nak menjadikan di atas muka bumi ini khalifah. Dia nak buat di atas muka bumi ini penghuni dia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Dia tak kata inni ja'ilun fil ardi nur. Dia tak kata inni ja'ilun fil ardi ruh Muhammadiyah. Dia kata khalifah. Lepas kepada kalimah khalifah, datang nama Adam. Tak datang nama Nur Muhammad. Maka kerana Allah nak menjadikan penghuni bumi ini, maka Allah menjadikan Adam. Kalau kita nak kata kerana siapa kita ada di sini, maka bahasa paling tepat kerana Adamlah kita ada di sini. Tapi di mana dia dapat kalimah tu? Kalau tidak kerana Muhammad, aku tidak akan jadikan kamu Adam. Aku tak akan buat malaikat. Aku tak akan buat alam. Kerana seluruhnya berasal daripada Nur Muhammad. Dan Nur itu akan kembali kepada Muhammad. Subhanallah. Dalam ayat Quran tak ada. Dalam hadis-hadis yang sahih tak ada. Kita jumpalah Syekh Nasiruddin Al-Albani. Orang yang buat jasa kepada kita, alhamdulillah, dalam kitab dia Silsilah Ahadis Ad-Da'ifah Wal-Mawdu'ah. Silsilah Ahadis Ad-Da'ifah Wal-Mawdu'ah. Kalau yang Arab ada 3 jilid, yang Melayu saya ingat ada 7 ke 8 jilid. Dalam jilid yang awal, Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah telah mengambil hadis tentang Nur Muhammad. Dia telah mengambil hadis tentang Nur Muhammad. Saya ingat hadis itu saya telah bubuh dalam retas kerja kita yang lalu, iaitu tentang kebatilan merhaban. Di situ ada. Di mana Syekh Nasiruddin ambil hadis itu yang panjang, di akhir hadis itu ada perkataan laula Muhammad ma khalaqtuk. Laula Muhammad ma khalaqtuk, iaitu berkaitan dengan Nabi Adam dikatakan buat salah. Dia minta Allah Taala ampun. Tiba-tiba Nabi Adam kata, ya Allah, ampunlah dosa aku dengan berkat Nur Muhammad. Allah tanya, hang tahu mana Nur Muhammad? Adam kata, aku nampak tertulis di pintu syurga dan di arasy. Maka Allah terus berfirman kepada Adam dua perkara. Kata Allah yang pertama, qad ghafartu lak, aku ampun dosa engkau. Yang kedua Allah kata, laula Muhammad ma khalaqtuk, kalau bukan kerana aku nak buat Muhammad, aku tak buat hang wahai Adam. Syekh Nasiruddin Al-Albani menyatakan di sisi Imam Ibn Hibban, hadis ini adalah hadis yang palsu. Kerana di dalam riwayat ini ada seorang yang bernama Abdullah bin Muslim bin Rashad, seorang yang telah dituduh memalsukan hadis, dan terbukti dia telah memalsukan hadis daripada Al-Lais, daripada Al-Malik dan daripada Luhai'ah. Dan kata Imam Al-Zahabi, Samsudin Al-Zahabi dan Al-Asqalani Ibn Hajar, tidaklah menjadi ketelaluan kalau riwayat ini dikatakan riwayat yang tidak ada asal daripada hadis yang marfu', hadis yang sahih, dan tidak melampau kalau dikatakan riwayat ini riwayat yang palsu dan Nabi mengutuk dan melaknat si pembuat hadis palsu. Subhanallah. Saya katakan tadi, hadis dhaif pun tak boleh jadi sumber. Kalau satu hadis itu ulama khilaf, dhaif ke sahih, kita tak pakai di dalam akidah. Bagaimana hadis yang para ulama sunnah kata dia palsu nak dijadikan akidah tentang Nur Muhammad? Subhanallah. Dan yang ketiga, ijma' para salafus salih. Kita kata Imam Syafi'i termasuk salafus salih. Di mana buku Syafi'i kita nak baca, nama apa, bab apa yang menghuraikan tentang Nur Muhammad? Tidak ada. Tidak ada. Bahkan Ibn Hajar Asqalani itu seorang tokoh besar ulama dalam mazhab Syafi'i, menghimpunkan hadis-hadis dan membahas hadis dalam mazhab Syafi'i. Dia menyatakan hadis Nur Muhammad adalah palsu. Nabi tak pernah sebut. Orang yang buat hadis kata Nabi kata. Kejadian Nur Muhammad bercanggah dengan tiga-tiga dasar tadi. Tapi dia telah menjadi suatu aliran yang sangat besar. Dia telah menjadi satu aliran yang sangat besar. Dan mereka membawa dalam kitab ini ayat 72 daripada surah Sad. Ayat 72 daripada surah Sad. Ayat ini cerita pasal Nabi Adam. Dia kata cerita pasal Nur Muhammad. Kata dia, Allah berfirman, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiup kepadanya ruhku, maka hendaklah kamu tersungkok dengan bersujud kepadanya.
Subhanallah. Ayat ini cerita kata, fa idza sawaituhu, bila Allah Taala sempurnakan lembaga Nabi Adam, wa nafakhtu fihi min ruhi, Allah tiuplah dalam lembaga Adam itu ruh supaya lembaga itu boleh bernyawa. Faqa'u lahu sajidin, bila kamu tengok benda tu maka kamu sujudlah, tanda syukur kepada Allah. Yakni Allah suruh malaikat sujud. Dia ambil ayat ni, dia kata inilah ayat yang menyatakan wujudnya Nur Muhammad. Memang ayat Quran, siapa nak bantah ayat tu? Siapa nak bantah? Tapi dia selewengkan maksudnya. Antum tengok dalam buku yang sama ini, saya rasa lebih terang perkataan dia. Antum tengoklah. Tengok. Dia membuka bab tentang Ruh Kudus. Ruh Kudus. Maka di dalam Ruh Kudus ini dia cerita tentang Nur Muhammad dengan satu bahasa yang kita boleh tengok. Dengan satu bahasa yang kita boleh dengar. Saya bacakan kepada antum. Dia kata, Allah menghembuskan roh suci itu ke dalam diri para rasul, para nabi, wali dan kekasih-kekasihnya. Roh yang suci Allah, roh suci tadi apa dia? Ruhul Qudus. Daripada Nur Allah, Nurullah, diambil Ruhul Qudus, dibubuh dalam Nurullah. Maka bila bertemu Al-Qudus dengan Nurullah, terciptalah Nur Muhammad. Jadi daripada mana? Daripada sifat ketuhanan. Maka apabila Allah Ta'ala dah sempurna, dah buat Nur Muhammad, Allah menghembuskan ruh suci itu kepada diri para rasul, nabi, wali dan kekasih-kekasih dia. Maka apa jadi? Di sini antum beri perhatian. Dalam perjalanan dari tingkat paling tinggi ke tingkat paling rendah, roh suci tersebut menempuh berbagai alam atau peringkat. Semula dia turun ke peringkat akal semesta, disebut juga peringkat kesatuan, iaitu kesatuan roh Muhammad dengan Allah. Takat tu baca kita berhenti, boleh fikir. Tapi dia tulis kat sini, dia bagus, dia tulis kat sini. Dia kata apa? Hal ini tidak dapat ditafsir oleh akal biasa. Ha, dia defend awal-awal. Kerana Allah Maha Pencipta dan zatnya tidak serupa dengan zat penciptanya yang wujud di alam fana ini. Arti yang sesungguhnya hanya dapat dimengerti oleh orang yang telah mencapai tingkatan ma'rifat yang penuh dengan hakikat tinggi dan mulia. Bagi orang biasa dapat dimengerti bahawa segala yang sesuatu dicipta itu adalah dengan kehendak Allah dan berlaku dengan izinnya. Semua akan kembali padanya dan takluk pada ketetapannya yang pada hakikatnya hanya dia sahaja mengetahui sebab dan musababnya. Dia kata bila sampai peringkat ini, Allah Ta'ala cantumkan diri Tuhan dengan Nur Muhammad. Tapi dia kata kita orang biasa tak boleh fikir. Yang boleh fikir siapa dia? Depa yang dapat makrifat dan hakikat. Kita pilihan raya, kem pelekat pun tak dapat. Ini orang yang boleh hakikat dan makrifat. Di mana dia cari bahan itu? Apabila Nabi sampaikan syariat, sahabat ni faham, sahabat ni kena faham. Dan selalu Nabi kata, yang faham sampaikan pada yang tak faham, yang dengar sampaikan pada yang tak dengar. Tiba-tiba dalam kes ni, hanya sebahagian orang boleh faham, sebahagian orang tak boleh faham. Ni syariat apa ni? Ni bukan syariat Muhammad. Dia sedang pakai agama apa ni? Tak apa lagi. Ikhwatul Iman. Dia kata di sini lagi, antum dengar saya baca, bagaimana Nur Muhammad itu. Dia kata apa dia? Peringkat ini dinama juga dengan peringkat persamaan peringkat nama dan sifat Tuhan dengan Nur Muhammad. Inilah peringkat di mana nama Tuhan adalah nama Muhammad, sifat Tuhan adalah sifat Muhammad. Yang di kalangan Sufi lebih dikenal dengan peringkat Hakikah Muhammadiyah ataupun Hakikat Muhammad. Dia kata lagi, bersamaan dengan ruh suci itu, Nur Muhammad itu,
telah disediakan pula dalam diri Nur Muhammad itu benih-benih keesaan Tuhan, agar Nur Muhammad sentiasa mengenali penciptanya yang esa itu. Ikhwatul iman, takat tu kita berhenti asai Nur Muhammad dijadi macam mana. Saya ingat kita tak payah pergi ambil borang nak ambil SPM balik untuk fikir benda ni. Tak payah. Kita orang Allah Ta'ala bagi hidayah iman, hidayah Islam. Apa ni? Han nak cerita apa ni? Han nak cerita ada Tuhan nombor dua ke? Tak usah kata kita mengaji akidah tahawiyah ni. Kita mengaji sifat 20 pun tak boleh terima. Dalam sifat 20 dia kata wujud. Betul tak? Ni sifat 20 lah. Jangan duk pi ambil balik. Saja-saja cerita. Dalam sifat 20 dia kata Allah wujud. Apa maksud Allah wujud? Hanya Allah yang wujud. Tidak akan wujud dalam dunia ini yang seperti Allah. Allah itu wahdahniyah, esa, mukhalafah lil hawadith. Dia bertentangan dengan makhluk dia. Dia tak sama. Dia tak sama. Kalau makhluk hidup dengan roh, Tuhan hidup tanpa roh. Makhluk makan, Tuhan tak makan. Makhluk tidur, Tuhan tak tidur. Makhluk lemah, Tuhan kuat, dia mukhalafah. Itu ilmu sifat 20. Tang mana dia ambil dalam ilmu sifat 20 berlaku pencentuman sifat Tuhan di antara makhluk dan Tuhan? Mana dia dapat? Ertinya sifat 20 yang dia belajar itu bukan sifat 20. Kalau mengaji akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tak payah kita bincang lagi lah. Kita tolak macam kita tolak dadu kerim lah. Mana ada dalam akidah Ahlus Sunnah? Nak cari tang mana? Nak cari tang mana? Tidak ada. Tidak ada. Di sini saya katakan kejadian Nur Muhammad ada unsur syirik. Ada unsur syirik. Itulah buku yang kita baca senipih itu. Kita tak baca yang tebal-tebal ini lagi. Senipih itu. Kita bau dia punya syirik. Bau dia punya syirik. Subhanallah, ikhwan. Dalam buku ni pula, Kashful Ghaibiyah ni. Ini Kashful Ghaibiyah, Pak Mik. Kashful Ghaibiyah ni pula, muka surat 3, antum tengok dia kata apa. Dia kata, Al-babul awal fil khalaqi ruh al-a'zam. Wahuwa nur sayyidina Muhammad wa nabi, wahuwa nur sayyidina wa nabiyina Muhammad alaihi salatu wassalam. Dia kata bermula bab yang pertama pada menyatakan kejadian ruh yang agung, iaitu nur penghulu kita dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum, saya ingat balik ada satu buku juga seperti ini, nama dia Tuhfatur Raghibin. Tuhfatur Raghibin ni buku Jawi. Kata Tutup Guru Pondok, kita tak tahu siapa tulis. Sebab penulis tak tulis nama dia. Orang dulu dia kata kalau tak tulis nama itu nisbah dia tawaduk. Lah kalau tulis buku tak buh nama, bukan tawaduk, buta perut. Lah ni orang panggil buta perut. Sebab kita nak rujuk ke siapa? Nak rujuk ke siapa? Nak tanya dia bahan dia tak boleh. Dululah. Nisbah dulu kalau ada buku tak ada penulis, dia nisbah pada tawaduk. Tetapi saya ingat saya masa duk belajar, banyak tutup guru kata buku ini rentak ayat dia, bahasa dia, lenggok bahasa dia sama dengan Daud Fatani. Maka kemungkinan besar buku ini Daud Fatani yang tulis. Dalam buku ini dia membahas 73 golongan yang Nabi kata 72 masuk neraka. Ketika dia membahas satu daripada 73 itu, dia membahas Syiah. Dia membahas Syiah, maka dia sebut di situ, Syiah ni ada 12 pecahan mazhab. Syiah tu ada 12 pecahan lagi. Maka Syiah yang paling sesat di kalangan yang sesat-sesat. Hak lain semua tu sesat, tapi yang ni juara kesesatan. Dia pegang award kesesatan adalah Syiah Rafidah. Kenapa? Di mana kesesatan dia paling dahsyat? Sebab pada kalam dia, dia menyatakan roh Tuhan bergabung dengan roh Ali bin Abi Talib. Sifat uluhiyah Tuhan diberi sedikit kepada Ali bin Abi Talib. Kerana itu dalam dunia ini,
orang yang bernama Ali, satu Tuhan, kedua Ali. Orang lain tak ada nama Ali. Orang lain semua nama Abdul Aziz, Abdul Syukur. Ali mana orang kata Abdul Ali? Tak ada. Sedangkan Ali itu bermakna yang maha tinggi. Wa huwal aliyul azim. Allah yang maha tinggi, lahi maha agung. Maka dua saja. Satu Allah itu Ali, kedua Ali itu Ali. Itu menunjukkan Allah telah menumpahkan sifat ketuhanan kepada Ali. Kata pengarang kitab Tuhfatul Raghibin, dalam banyak-banyak perkara yang kita boleh bau kata Rafidah ni sesat, ialah apabila dia mengaku ketuhanan Tuhan boleh bercentum dengan kehambaan Tuhan. Ini kekufuran. Tiba-tiba itu kita temui nur Tuhan bercentum dengan nur Muhammad. Tapi hak Syiah orang kata sesat, hak nur Muhammad orang tak kata sesat. Pasal apa jadi macam tu? Pasal dia sendiri tidak faham apa itu akidah Ahlus Sunnah. Dia tak faham. Antu tengok saya baca sikit, Pak Amir. Sikit. Pasal retas kerja tak ada, dia tak boleh tumpu perhatian. Saya boleh tumpu lah pasal saya duduk baca. Tapi bila tak ada, antun tak boleh tumpu perhatian. Saya kena potong-potong. Nanti lagi sekali kita baca retas kerja. Dia setiap benda yang tak puas hati, kita boleh minta mahkamah ulang lagi sekali. SPR bagi 61 hari. Nah, boleh, kita boleh ulang. Tidak salah. Pasal orang kata lah, orang kata kan Pak Long. Orang kata sahabat Nabi ada dua. Bukan saya kata, orang kata. Saya pun orang juga tapi saya tak kata, dia kata. Dia kata sahabat Nabi ni ada dua jenis. Satu Abu Bakar, satu Umar. Abu Bakar ni lembut. Tak tahulah Bakar mana yang lembut ni, saya tak tahu. Abu Bakar tak lembut. Abu Bakar tak lembut. Tapi dia faham. Tak tahulah dia mengaji mana, tak tahu. Dia kata Abu Bakar ni lembut, sopan santun. Orang pukul pun dia gelak. Bakar As-Siddiq, dia bukan macam tu. Yang lembut ni Bakar Arang kot. Bakar Siddiq tak macam tu. Abu Bakar As-Siddiq, ketika dia dalam hadis Imam Bukhari Muslim, dia tengok orang buang perut unta atas belakang Nabi, Nabi duduk sujud, dia pergi pukul kawan tu. Menyebabkan mereka pukul dia tiga suku nyawa. Orang pergi habang pada Fatimah, no, Pak Han kena pukul. Dalam hadis Imam Bukhari Muslim, Fatimah lari-lari keluar. Fatimah kata, awaklah apa buat kat bapa aku macam ni. Nabi tak boleh tahan. Nabi marah sangat, kita katalah bahasa kita hangat hati sangat. Nabi tadah tangan dalam doa Imam Muslim, Allahumma alaika bil Quraish. Ya Allah, hang kutuklah bangsa Quraish. Kata para ulama hadis, yang Nabi maksudkan dengan Quraish yang kena la'anat ni, pembesar-pembesar mereka. Tujuh orang kepala pembesar. Tujuh pembesar. Kalau kita enam jahanam. Katipang, tak apa? Sipitang macam-macam nama kan? Enam jahanam. Tapi ini tujuh. Tujuh-tujuh itu, Allah terima doa Nabi, mereka mati dengan kehinaan dalam perang Badar. Dalam perang Badar. Abu Bakar tak lembut. Tak lembut dia. Dia satu orang yang warak dan takut Allah. Orang datang jumpa Abu Bakar, Abu Bakar tolonglah aku memang salah, tapi bagilah aku pelepas. Abu Bakar kata, aku tak akan lepas hang. Undang-undang adalah undang-undang. Subhanallah, tak mana yang dia lembut tu. Dan orang kata keras ni Umar Al-Khattab. Tapi mereka tak tahu Umar walaupun dia keras, jiwa dia lembut. Umar, dalam hadis Imam Muslim, Umar datang kepada Abu Bakar. Umar kata, Abu Bakar mengucap, apa hang yang buat ni? Hang buat apa ni? Abu Bakar kata, aku tetap buat apa yang aku nak buat. Okey apa? Abu Bakar hantar bala tentera pergi perang dengan orang yang tak bayar zakat. Umar kata, mereka masih Islam, tak boleh perang. Abu Bakar kata, di mana Islam mereka kalau menolak satu kefarduan dalam Islam? Nabi ada kena bayar zakat, Nabi tak ada pun kena bayar zakat. Aku perang mereka kerana mereka murtad. Umar kata, tak. Di sisi hang tak, di sisi aku mereka murtad dan aku khalifah. Tuhan tanya aku kalau tak perang dengan mereka. Dihantar bala tentera perang dengan mereka. Dalam hadis Imam Muslim, Umar kata apa? Araftu annahu alal haq. Hari ini baru aku tahu tindakan dia penuh dengan kebenaran. Maka para ulama bila jadi kih-kih murtad lepas tu, para ulama menulis kitab Ridah Bila Abi Bakrin, murtad tanpa Abu Bakar.
lah tak ada dah bakat nak perang. Lah ni kita nak kata dia buat salah pun kita nak kena mesyuarat dulu. Dia dah buat salah dah, kita tak mesyuarat lagi. Yoga dah 30 tahun, hari ni baru mesyuarat. Yoga dah 30 tahun. Ini nama dia ridah bila Abi Bakar. Kerosakan akidah tanpa Abu Bakar. Kita nak kata Nur Muhammad ni salah, malam ni kita duduk bincang. Ni hak kita bincang ni, antum percaya tak kalau saya buat ceramah di masjid kena baling kasut? Percaya tak? Orang bagi ceramah lah, kata maulud Nabi, saya pergi cerita lah macam ni. Dia nanti baling kasut dengan mikrofon, wire dia jerok lehang. Dia nanti kata, dajir nanti mamuk ni. Orang panggil dia ceramah, dia kata Nur Muhammad tak boleh pakai. Bapak dia betul, dia boleh marah saya macam tu. Kita baru nak bincang hari ni. Ini nama dia ridah bila Abi Bakrin. Kerosakan akidah tanpa Abu Bakar. Nah, begitulah ikhwan. Tapi tak apa, SPR bagi 61 hari. Kadang-kadang kita kena cengih macam Umar juga. Lawan tetap lawan. Tapi balik pada tajuk ini. Baik ikhwatul iman. Di sini saya nak bagi antum nampak Nur Muhammad itu kesesatan. Dia kata di sini. Dia kata sesungguhnya telah datang pada khabar oleh bahawasanya Allah Ta'ala telah menjadikan dia akan satu pohon kayu yang empat dahan. Boleh Pak Mik? Nampak jalan cerita dia tu? Ni dia nak main Nur Muhammad lah. Tapi jalan cerita dia dulu. Antu kena warm up. Kena tengok. Kita sepatutnya mengaji lepas isyak ni Pak Long. Sambil mengaji ni bagi kopi. Ha, kopi aja, kuih-kuih jangan. Dia boleh minum sikit dia. Kan? Dia segar sikit. Boleh pakcik ni? Ha, dia kuih jangan, saya pula terliak. Saya tak makan. Tapi kopi tu kita boleh bagi jalan. Pasal nak tarik kita punya momentum kita tu, takut dia lost memory tu. Tengok lah, saya ulang lagi sekali. Saya baca tak habis, saya baca sikit. Sebab fokus kita malam ni asal kejadian Nur Muhammad. Lagi sekali kita punya perbincangan bagaimana alam ini terjadi kerana Nur Muhammad. Hatta bila kita baca ni, antum bila tengok orang tu kerja apa, antum boleh tahu dah pasal apa dia kerja tu. Ha, di sini ada. Di sini ada. Hatta dia jadi pencuri pun ada di sini. Dia jadi perompak pun, perniaga. Semua ada di sini. Semua ada di sini. Hatta macam mana dia jadi kapiang, ada di sini. Sangat bercanggah dengan ayat-ayat Al-Quran. Apabila Allah berfirman, innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ayat 82 surah Yasin. Sesungguhnya urusan Allah itu apabila dia nak menjadi, dia berkehendak pada sesuatu, dia berkata jadi, maka jadilah. Tetapi di sini setiap kejadian dalam alam ini bukan Tuhan kata kun fayakun, tapi semuanya dinisbah pada Nur Muhammad. Jadi bila saya baca buku ni, saya baru teringat hak pak cik cerita kat saya. Tokoh-tokoh sufi dia pun suka pegang bunga ros. Bunga mawak. Dia pun suka bunga mawak. Rupanya bunga mawak ni sangat tak boleh lari dengan Nur Muhammad. Warna bunga mawak itu adalah warna Nur Muhammad. Kelopak-kelopak dia tu. Ini kita tengok. Di antara bunga yang pertama dibuat daripada peluh Nur Muhammad adalah bunga mawak. Sampai Elikat pun faham. Sekuntum mawar merah, sebuah puisi. Dia pun mengaji Nur Muhammad kawan ni. Jadi siapa yang suka Nur Muhammad adik-beradik Elikat? Kita tak suka Nur Muhammad, kita tak pakai Nur Muhammad. Tapi kita nak tahu apa itu Nur Muhammad. Baik ikhatul iman. Saya sikit lagi saya sambung, sikit aja. Baik, saya ulang lagi. Bahwasanya Allah Ta'ala telah menjadi ia akan satu pohon kayu, bagi pohon kayu itu empat dahan. Bukan ranting, dahan. Maka dinamai akan dia, Allah Ta'ala bagi nama pada pokok yang empat dahan ni dengan dua nama. Dipanggil syajaratul muttaqin ataupun syajaratul yaqin. Dia ada dua nama. Oh, ayat maidah. Ha, ni bagus. Alhamdulillah, alhamdulillah. Boleh, boleh, boleh. Ha, bagi. Bubur cam-cua pula dah. Ha, teh boleh. Ha, sambil itu boleh minum. Cina kata yap sing.
kan? Ini betul-betul haulia orang kata. Haul betul. Tapi fokuslah kena nak minum teh tu, fokus. Baik. Kemudian telah menjadikan dia akan Nur Muhammad di dalam hijab. Baik, di sini pula dia kata Nur Muhammad dibuat dalam hijab. Dalam satu apa nak kata? Kan pernah tengok tak orang kalau dia bagi apa? Dia suka bagi hadiah kahwin ke? Dia nanti bubuh apa gambar orang kecil-kecil duk menari lepas tu cekup dengan cermin dalam tu. Lepas tu benda tu boleh berpusing. Masa tengok dah masih. Di London banyak macam tu. Musim snow. Ha, kalau musim snow kan, dia nanti dua patung tu dia boleh duk menari kan. Dia cekup dengan cermin. Yang tu nama dia hijab. Ha, Nur Muhammad dibuat dalam hijab. Daripada jauh kita boleh nampak dia. Tapi dia di hijab. Kita nak nak sentuh dia tak boleh. Allah Ta'ala hijab Nur Muhammad. Nur Muhammad ini ikhwan, dia kata dibuat daripada permata yang sangat putih seumpama rupa burung merak. Cantik kan? Burung merak ni sebuah cantik. Cuba tengok merak, bukan merak buih, yang tu kalang kabut punya merak. Ini merak betul. Burung merak ni dia buka sayap dia tu. Cantik ekor dia, cantik, cantik. Di sini dia bukan nak menghina. Dia nak menisbah kecantikan Nur Muhammad itu. Tadi dia buat daripada Nur Ketuhanan dan Roh Kudus. Bercentum, maka cantik dia. Kita tak boleh nak cerita macam mana. Cuma kita boleh kata seperti rupa burung merak. Cantik. Patutnya pernah tengok burung merak dia buka sayap dia? Cantik. Sangat. Pasal tu orang nanti katakan dia ni merak betul ya. Tak apa, saya baca sikit. Dan dihantar Nur Muhammad tadi di atas pohon kayu tadi. Apa nama pokok tu? Syajaratul Yaqin ataupun Syajaratul Muttaqin. Dia ada empat dahan. 1, 2, 3, 4. Dan Nur Muhammad datang dengan hijab yang nampak daripada jauh, diletak dia di atas pokok yang kukuh itu. Diletak dia macam ada empat biji tangan duk datang dia di atas batang pokok yang kukuh. Dan dia daripada permata yang putih, putih permata itu tapi cantik macam merak. Merak ni cantik kat ekor dia lah. Cantik sangat-sangat dia kata. Baik, saya katakan lagi. Maka apa jadi? Maka bertasbihlah oleh Nur itu di atas pohon kayu itu kadar 70 ribu tahun. Dia duduk di situ seorang-seorang dia 70 ribu tahun. Tak dikira dengan bulan dan matahari. Pasal masa tu tak ada siapa. Malaikat tak ada, apa tak ada, bumi tak ada. Yang ada Tuhan dengan dia. Berapa lama? 70 ribu tahun dia bertasbih saja. Kemudian Allah menjadikan di hadapan Nur Muhammad ini cermin kemaluan. Cermin kemaluan ni maksudnya cermin, bila dia tengok cermin tu dia rasa dia malu. Mungkin kerana nikmat Tuhan banyak kat dia. Dia ambil cermin itu, diletak di hadapan Nur Muhammad. Maka tak terkala menilik oleh merak itu dalam cermin itu, melihat ia akan rupanya terlebih elok, maka terlebih perhiasan dan kelakuan, maka malu ia daripada Allah Ta'ala. Maka lalu berpeluh ia dengan, maka berpeluh ia titik daripada peluhnya 6 titik. Saya berhenti dekat tu dulu. 6 titik. Jadi antum boleh nampak tak macam mana Nur Muhammad punya gah? Saya tanya balik antum, daripada mana Nur? Kenapa saya ayat kosong? Dia pun ayat teh. Apa tu? Saya ayat kosong, dia pun ayat teh. Bismillah. Ayat kosong, ayat kosong lah. Tak apa, Pak Long. Baik. Jadi kalau saya tanya bagaimana Nur Muhammad itu wujud? Pertama sekali Nur Muhammad itu wujud
daripada permata yang sangat putih. Soalan kita, kenapa permata itu putih? Kerana itu gabungan di antara nur Allah dan Ruhul Qudus. Centum. Ruh Allah dengan nur Allah bercentum, dia jadi satu permata yang sangat putih. Seperti kecantikan yang ada. Dia putih tapi dia cantik. Macam mana merak? Macam mana merak bila buka kita boleh bayang dia cantik macam mana. Kemudian Allah Ta'ala buat satu pokok kayu yang kuat, ada empat dahan yang kukuh. Maka nur itu dibuat dalam satu hijab, diletak di atas pokok yang ada empat dahan. Bila letak di situ, dia bertasbih selama 70 ribu tahun. Tuhan dengan dia. Maka lepas tu Tuhan buat satu cermin, letak depan dia. Macam mana bentuk dia? Wallahu ta'ala alam. Kerana mereka tak cerita, kita pun tak berani tambah. Tapi di sisi kita, seperti kata Syekh Albani, riwayat ini kesemuanya palsu. Riwayat ini kesemuanya palsu. Dalam akidah, yang dhaif pun tak boleh pakai, apatah lagi yang palsu. Kita cerita ni dengan tujuan kita nak membetulkan balik. Kemudian Nur Muhammad ini tengok diri dia pada cermin, dia malu. Maka bila dia malu kat Tuhan, keluar ayat 10. Keluar ayat 10. Berapa banyak? 6 titik. Kita kalau peluh berapa banyak belum? Banyak. Tak terkira. Tak terkira. Nur Muhammad ni dia peluh 6 titik. Baik. Daripada 6 titik peluh ni, mulalah alam tercipta. Mulalah alam tercipta. Baik, daripada 6 peluh ni jadi 6 benda. Peluh yang pertama jadi apa? Jadi Abu Bakar, ruh Abu Bakar. Ha, peluh yang pertama. Jadi Abu Bakar bukan berasal daripada Adam. Abu Bakar, ruh dia berasal daripada Nur Muhammad. Ya, Nur Muhammad. Jadi hadis yang Syekh Albani simpan dalam kitab dia, Syekh Albani buat lagi satu kitab, nama dia Silsilah Ahadis As-Sahihah. Tadi hadis-hadis palsu, ni Syekh Albani buat satu kitab asing, nama dia Silsilah Ahadis As-Sahihah. Silsilah hadis-hadis yang sahih. Dalam kitab ini Syekh Albani bawa satu hadis yang sahih, di mana Nabi bersabda, Nabi kata, kullukum min banu Adam wa Adamu min turab. Kamu semua daripada anak cucu Adam, dan Adam daripada tanah. Adam daripada tanah. Tapi dalam kes ini, Abu Bakar bukan berasal daripada Adam. Abu Bakar dibuat dulu daripada Adam. Abu Bakar dibuat dulu daripada Adam. Sebab bila Nur Muhammad ni berpeluh, peluh yang pertama, langit, malaikat, apa tak ada lagi, tercipta ruh Abu Bakar. Kemudian tercipta titik kedua, ruh Umar. Titik ketiga, ruh Osman. Titik keempat adalah ruh Ali bin Abi Talib. Maka titik kelima, bunga mawar. Nampak pakcik, kedudukan bunga mawar. Orang sufi dalam dunia, kesemua pegang bunga mawar. Tak percaya, tanya pakcik. Dalam bab ni pakcik lagi tahu daripada saya. Pasal pakcik tengok tokoh sufi dunia. Di Turki, pakcik pergi Turki, tak silap saya. Di England, silap saya betul balik. Di England, pakcik pergi tengok masjid kepunyaan tokoh sufi dunia, gambar dia besar pegang bunga ros. Bunga ros dicipta pada titik yang kelima, dan titik keenam dibuat apa? Dibuat padi. Pa'alik padaliyadi, padi. Dijadikan padi. Anak saya Haris kata, nanti kita pergi cari pokok nasi. Dia kata, kita pokok nasi tak ada. Pokok padi, jadi beras jadi padi. Dia nak cari pokok nasi, dia kata, tak ada. Pokok padi. Jadi, bila ruh ini berpeluh, 6 peluh dia ada titik. Jadi Abu Bakar, jadi Umar, jadi Osman, jadi Ali, jadi bunga mawar, dan jadi pokok padi. Ada lagi kena-mengena dengan kita. Kesemua ni hadis palsu. Hadis yang wajib kita tolak. Apa jadi? Kemudian sujud oleh demikian Nur Muhammad itu 5 kali sujud. Dia malu kat Tuhan. Dia macam ketak berpeluh. Setelah titik 60, Allah pun buat 6 benda tadi. Dia pun sujud.
Bermakna Nur Muhammad ini dia macam janin manusia, dia boleh sujud. Dia bukan cahaya sebarangan cahaya, dia cahaya yang hidup. Dia boleh sujud, 5 kali dia sujud. Maka jadilah atas kita akan demikian segala sujud itu fardu di waktu. Diwaktukan, maka difardu oleh Allah Ta'ala 5 sembahyang atas Nabi Muhammad dan atas segala umatnya. Kemudian menilik Allah Ta'ala kepada Nur Muhammad itu pada kali yang lain, maka berpeluh ia kerana dia malu. Maka berpeluh lagi. Dia sujud 5 kali, Tuhan pergi kat dia. Tapi 6 benda dah jadi dah. Tuhan biar lama, Tuhan biar tengok balik dia. Bila Tuhan tengok dia, dia tahu Tuhan tengok dia. Dia malu. Apabila dia malu kali kedua, kali kedua ni lah peluh dia cukup banyak. Apabila peluh dia cukup banyak, terciptalah alam maya pada ini. Nak tahu kali ni jadi apa pula Pak Mik? Saya baca separuh saja. Lagi separuh kita tinggal bulan depan. Apa yang jadi? Maka berpeluh hidung dia. Dijadikan Allah Ta'ala daripada peluh hidung itu akan para malaikat. Subhanallah. Nampak? Malaikat jadi daripada apa? Peluh Nur Muhammad. Hadis Aisyah kata, dijadikan malaikat daripada Nur. Dia kata Nur Muhammad lah tu. Daripada Nur di hidung. Dahsyat penyelewengan. Maka peluh pula mukanya. Dijadikan daripada peluh muka itu, arasy, kursi, Lauh Mahfuz, kalam, matahari, bulan, alam hijab, bintang dan barang yang ada di seluruh langit. Itu daripada peluh muka. Planet-planet tercipta. Itu saya katakan. Orang sufi tidak pernah percaya manusia berasal daripada Adam. Manusia berasal daripada Nur Muhammad. Pasal itu mereka berzikir dengan zikir ini. Nur Muhammad sallallahu. Jadi bila mereka sebut Nur Muhammad sallallahu, antum bayang bagaimana dia perah otak dan hati dia, dia bertauhid dengan roh tu. Dia bertauhid dengan nur tu. Kalau ini tak dinamakan syirik dan kepalsuan, apa nama kita nak buat? Apa nama kita nak buat? Dalam hadis Imam Muslim, Nabi kata apa? Arasy Allah di atas hayak. Arasy Allah tinggi itu berada di atas hayak, di atas langit yang tinggi. Mereka kata tak, arah berasal daripada peluh. Itu ayat peluh Nur Muhammad lah tu. Subhanallah. Apa lagi? Berpeluh dada dia. Dada dia pun berpeluh. Maka daripada peluh dada dia diciptakan para-para nabi dan rasul dan segala ulama, syuhada dan salihin. Tengok. Kita bila tengok ulama-ulama ni, kita boleh kata aku tahu asal usulmu. Kamu daripada peluh dada. Dia pun boleh terkejut lagi tau. Hantar aku daripada dada. Ya, kamu dijadi daripada peluh dada. Jangan main-main dengan aku. Aku tahu saya usul yang. Tengok. Berpeluh belakang dia. Daripada peluh belakang dijadikan Baitul Ma'mur, Kaabah, Baitul Maqdis dan segala masjid-masjid dalam dunia. Semua dibuat. Berpeluh pula dua kening dia peluh. Dijadikan daripada peluh kening akan umat Muhammad segala mukmin laki-laki dan yang perempuan. Maka saya tahu asal usul pakcik. Aku tahu asal usul kamu daripada peluh dua kening. Betul tak long? Kita ni daripada peluh kening. Kamjat betul dia ni. Kata Ibn Hibban dalam Sahih Ibn Hibban, apabila kita baca hadis palsu, kita kena baca dengan nada memperolok-olokkan dia. Kita tak boleh baca dengan penghormatan. Orang kata tengok depa ni baca hadis buat melawak-melawak. Dah, hadis palsu begitulah cara baca dia. Kita tak boleh baca hadis palsu seperti serius baca hadis yang sahih. Tak boleh, dia pembohongan. Kita kena jejek dia, kita kena olok dia dan kita kena sampaikan pada orang untuk menerangkan kepalsuan dia. Dia kata lagi apa dia? Berpeluh dua telinga dia. Dua telinga peluh Pak Mik. Apa pula nak jadi? Jadilah segala roh Yahudi, Nasara, Majusi. Seperti mulhidin, orang yang tak ada agama. Orang yang menentang agama dan segala munafiqin. Jadi daripada peluh telinga dia.
berpeluh dua kaki dia, dua kaki dia pun peluh. Jadi Nur Muhammad ni orang kan? Dia satu makhluk yang cantik daripada cahaya, duduk dalam macam manusia dia. Dua kaki peluh. Apa pula jadi daripada dua kaki dia? Dijadikan segala bumi daripada timur hingga ke barat, barat ke timur, dan segala isi yang ada di dalam keduanya. Apa saja yang ada dalam bumi dan langit, itu terjadi daripada peluh dua kaki. Ada Nur Muhammad baru buat bumi. Ayat Quran tadi kata Adam duduk dalam syurga, langit bumi dah ada, baru Allah berfirman inni ja'ilun fil ardi. Quran kata bumi dah ada, baru buat Adam. Di sini dia kata bumi apa tak ada lagi, buat Nur Muhammad dulu. Daripada peluh kaki dia jadilah bumi. Kemudian bila dah peluh banyak lagu tu, dah jadi macam ni, Allah Ta'ala berfirman kepada Ruh Muhammad, Nur Muhammad ni, Allah kata kepada Nur Muhammad, tilik olehmu pada hadapan engkau, ya Nur Muhammad. Allah kata sudah, tak usah duk berpeluh dah. Tuhan kata sudah. Tuhan pun tengok hadis dia punya duk cerita. Gamaknya peluh tu banyak jadi rapluh juga kan. Sudah-sudah jangan duk peluh. Tuhan kata kat dia, tengok ke kanan, tengok ke kiri, tengoklah, tengok keliling hang tu ada apa, hang cuba tengok. Dia duk ada dalam hijab tu kan, jalan macam satu kaca yang true apa, ha, cantik kan. Allah kata tengok keliling hang. Maka tiba-tiba melihat ia pada hadapannya Nur. Dia pun tengok depan, dia tengok ada cahaya, dan di belakangnya Nur, pada kirinya Nur, pada kanannya Nur. Maka Allah pun berkata pada dia, bermula Nur yang depan itu adalah Nur Abu Bakar, Nur kiri kanan ini semua adalah Nur Umar, Nur Osman dan Nur Ali. Kemudian bila Nur Muhammad dia tengok, dia macam dikawai oleh roh-roh yang baik-baik ni, empat orang baik ni. Maka dia pun bertasbih 70 ribu tahun pula. 70 ribu tahun pula. Saya nak berhenti ke bawah ni, sambung bulan depan. Ada satu pasal pula, kita ni rezeki dapat banyak mana, boleh kahwin dengan siapa, kerana kita diperintah, roh-roh kita ni diperintah pi tengok Ruh Muhammad tadi ni. Bila orang terlalu banyak, ada yang tengok nampak nampak terang, ada tak tengok nampak terang, maka hasil daripada itu terciptalah takdir hidup kita. Tengok macam mana sempitnya ilmu Tuhan, dia buat takdir hidup manusia berdasarkan riwayat yang batil ini. Maka kali kedua ni pula Ruh Muhammad bertasbih sebanyak 70 ribu tahun. 70 ribu tahun pula. Tadi 70 ribu juga. Lah 70 ribu lagi. Kemudian dijadikan Allah Ta'ala, apabila Nur Muhammad ini berzikir, dia berzikir dalam keadaan peluh tu juga, Allah Ta'ala jadikan daripada peluh itu satu nur. Nur itu dipakai untuk para-para anbiya, bagi pada para-para anbiya. Menilik oleh Allah Ta'ala kepada demikian nur, maka dijadikan Allah Ta'ala akan segala arwah mereka itu, yakni dijadikan segala arwah anbiya daripada peluh Ruh Muhammad, dan dijadikan segala arwah umat anbiya daripada peluh arwah anbiya mereka itu. Yakni arwah tiap-tiap umat dijadikan daripada peluh ruh nabinya, dan dijadikan segala ruh orang-orang mukmin daripada umat Muhammad itu, daripada peluh Muhammad. Maka kerana itulah kita, maka kerana itulah berkata sekalian umat Muhammad, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Pasal apa kita kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu? Muhammad Rasulullah itu, itulah Nur Muhammad. Pasal itu kita kata Muhammad Rasulullah, kerana itulah Nur Muhammad. Subhanallah.
Antum tengok kesyirikan dia, kemungkaran dia macam mana. Rupanya kita duk kata la ilaha illallah ni, Muhammadur Rasulullah, dia tak nisbah kuat pada Nabi kita hak Muhammad ni. Dia nisbah Muhammad itu siapa dia? Nur Muhammad juga. Nur Muhammad juga. Nur Muhammad itu tumpah kepada Muhammad yang jadi Rasul ini. Maka Nur Muhammad yang asal itu, itu lebih agung daripada Muhammad ini. Kita menyatakan Muhammadur Rasulullah kerana Nur Muhammad. Maka dia kata di sini, kerana itulah sekalian umat Muhammad menyatakan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian dijadikan Allah Ta'ala akan kandil daripada aqiq yang merah. Kandil ni macam satu pelita, bahasa lama kan. Daripada pelita tu dia berapi, tapi dia seperti batu akik yang merah. Api dia macam batu akik. Maknanya cahaya dia tu tak menyakitkan orang, cantik. Cahaya dia sangat cantik. Dilihat orang akan zahirnya itu daripada batin. Satu cahaya cantik, tapi dia macam boleh nampak sampai ke dalam api itu ada apa. Dia macam transparent macam tu. Kemudian dijadikan rupa Muhammad itu seperti rupanya di dalam dunia ini. Kemudian dihantar akan dia dalam kandil itu, maka berdirilah ia dalam kandil itu seperti berdiri dalam sembahyang. Okay, anda nampak? Allah Ta'ala buat satu kandil, satu macam pelita cemeni. Tahu tak pelita cemeni? Kan kita jenis nak menyala, dia bubuh satu cermin. Bila nak tutup dia, buah kotak gerabi, dia padam sendiri. Dalam dia ada minyak. Jadi itu dikatakan kandil. Tapi dia daripada akik yang merah, batu akik yang merah, cantik, batu mutiara yang merah. Dia dalam cermin yang transparan macam tu. Maka Allah Ta'ala ambil Nabi kita Muhammad, Allah jadikan Nabi kita Muhammad daripada ruh Muhammad tadi ni. Cipta Nabi Muhammad dalam bentuk tubuh badan Nabi Muhammad seperti rupa Nabi Muhammad yang diutus jadi Nabi. Allah ambil Nabi Muhammad tu bubuh dalam cemeni tu. Tapi kita boleh tengok dia, walaupun dia api tapi transparan, kita nampak jelas cantik. Nur Muhammad duduk balik sana, Muhammad kita duduk balik sini. Apa jadi? Maka berdirilah Nabi kita Muhammad dalam cemeni tadi ni seperti berdiri orang sembahyang. Kemudian berkeliling segala arwah anbiya dan lainnya pada keliling kandil Nur Muhammad itu, maka mengucap tasbihlah mereka dan mengucap tahlillah mereka kadar 100,000 tahun. Jadi Nur Muhammad, Muhammad kita ni, Nabi Muhammad duduk dalam cemeni tu, dia jadi macam center, macam Kaabah. Ruh Nabi semua duduk tawaf dia. Berapa lama? 100,000 tahun. Kemudian menyuruh Allah Ta'ala akan tiap-tiap arwah itu hendak menilik oleh mereka itu kepadanya. Maka menilik mereka itu padanya. Okey, di sinilah jadi takdir manusia. Dicipta. Rupanya Nabi Muhammad juga bukan daripada Adam. Adam tak main lagi masa ni. Nabi Muhammad dah ada. Demi Allah, hadis ni hadis palsu. Demi Allah, wallahi wa billahi wa tallahi, hadis ni batil, mungkar, palsu. Hadis tong sampah. Hadis ni hadis tong sampah betul-betul. Merosakkan akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nak cari tak mana dalam Quran kisah ni? Sebelum ada kisah Nabi kita Muhammad, ada kisah Adam dijadikan. Tak ada pun cerita lagu ni. Hadis sahih tak ada, ijma' sahabat pun tak ada. Tiba-tiba wujud adalah dia mungkar itu, dijadikan zikir. Maka Allah Ta'ala pun panggil makhluk-makhluk yang jadi daripada peluh-peluh tadi ni semua, termasuk kita ni kan, orang mukmin lelaki-lelaki, termasuk Yahudi Nasara ni semua, dengan Kaabah, dengan Baitul Makmur, dengan pokok padi, bunga mawar, semua panggil. Hampa lah ni pi tengok ada satu makhluk yang nama Muhammad dibuat daripada Nur Muhammad. Pi tengok pula dia dalam satu kandil. Nur Muhammad duduk dah di atas pokok hak tadi. Ni Muhammad yang nak jadi rasul akhir zaman tu dibuat daripada nur yang cantik tadi ni dalam rupa Muhammad. Hampa pi tengok dia. Maka bila orang ramai semua kita ni pi tengok, maka nasib kita
tergantung takat mana kita tengok dia. Saya baca satu aja headline bulan depan. Satu aja apa dia kata? Dan setengah daripada mereka itu orangnya melihat akan kepalanya. Ramai kita kita pun ada pasal kita buat daripada peluh apa tadi? Kita daripada peluh mana? Kening ah. Kita kening orang beriman kan. Kalau Yahudi daripada mana? Telinga. Yahudi telinga. Pasal itu tak dengar kata telinga. Kita kening. Kita pun pi di kalangan kita ni duk tengoklah Muhammad dalam cermin ni, cantik ni. Tengok-tengok kita nampak tang kepala dia Pak Mi. Tak nampak betul pasal api tu kan dia naik turun, dia naik turun. Cap nampak kepala dia. Maka siapa yang nampak kepala Muhammad, maka jadilah dia khalifah dan sultan antara segala makhluk. Tak kedi dia tu. Sultan yang ada ni semua pasal tu depa jadi lagu tu. Kan? Rupanya ni sultan-sultan ni tengok kepala, kaki tak dan tengok. Tu besar kepala tak tentu hala. Nampak kepala, tak nampak penuh. Baik, setengah daripada mereka orangnya melihat akan dahinya, maka jadilah ia amir yang adil. Nampak tandai. Nampak tandai dia jadi amir pemerintah yang adil. Tapi Malaysia tak ada lagi lah. Ah, Kelantan lah. Tak jawatan lah. Kira tak ada. Habis. Nak tengok kita ni, saya ni, Pak Long, Pak Amir, KTM. Ada tak KTM kat sini? Macam mana kita pergi tengok peluh dia tu? Setengah daripada mereka orang melihat akan dua telinga, maka jadilah dia hafiz bagi kalam Allah Al-Quran. Telinga. Yang ni bukan dekat Nur Muhammad, dekat Nabi Muhammad ni yang duduk dalam kandil tadi. Tengok nampak tang telinga. Jadi hafiz Quran. Jadi kita pun tengok orang hafiz Quran, kita aku tahu asal usulmu. Aku tahu tang mana kau lihat. Kau lihat tang telinga. Dia tanya kita pula, hang pula nampak tang mana? Tak sampai lagi, panjang dok dah lagi ni. Tak tahu lagi kita tang mana. Setengah mereka orangnya melihat akan dua keningnya, maka jadilah dia tukang lukis. Tukang lukis. Apa orang putih panggil? Artis. Tukang lukis. Saya ada kawan Pak Mik di Jelutong, dia pandai lukis. Dia lukis gambar pemandangan macam kita nak masuk dalam color dia. Tapi syarat dia kena bubuh ni dulu. Dia kalau kena ganja, dia lukis cantik. Tapi kalau dia tak kena ganja, tak boleh lukis. Rupanya tang situ. Setengah mereka itu orangnya melihat akan dua telinga, maka jadilah dia menuntut dengar dan menerima. Senang nasihat. Kita cakap dia tak lawan. Setengah mereka itu orang melihat akan dua pipinya, maka jadilah dia berbuat baik dan berakal. Jadi hak baki itu bulan depan. Ha, kita berhenti takat tu. Jadi ikhwatul iman, takat ni kita baca ikhwan, apa tak kena dengan Nur Muhammad ni? Saya tanya pula antum lah. Antum jangan tanya saya. Saya tanya kat antum, macam mana tak kena Nur Muhammad ni? Satu tak kena dia, cerita dia tak ada dalam Quran. Satu. Yang kedua, apa yang Quran kata tentang ayat Yasin 82 itu, innama amruhu iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, bertentangan dengan Nur Muhammad. Allah kata iza arada syai'an, amruhu kerja dia, kemahuan dia, iza arada syai'an, apabila dia iradah, dia berkehendak pada satu benda, ay yaqula lahu kun, dia menyatakan kun. Bukan dia kata iza arada syai'an ay yaqula lahu binur Muhammad fayakun. Tak. Bila dia nak buat apa, dia kata jadi. Jadi. Tak masuk akal cerita ni. Dan Quran bagi tahu, rukun iman bagi tahu kita kena beriman dengan takdir. Lah ni nak beriman apa dengan takdir? Dah roh kita nampak telinga dia. Nak buat aku mana? Aku jadi macam ni. Nak ubah aku mana? Bukan kita boleh buat U-turn nak pulang balik ke alam arwah, balik sana nak tengok tempat lain. Kita pun nak tengok juga yang jadi raja tadi.
hentang mana raja? Raja pergi tengok kepala. Kalau boleh buat U-turn lah balik, remote control tu kita boleh fee apa? Tang dia punya riu tu balik, kita nak pergi tengok kepala. Kita pun nak juga jadi raja. Dalam Malaysia, keturunan mamak jadi raja tak ada lagi. Mana? Raja Gopal ada. Itu raja tak syar'i. Kan? Kita pun nak juga. Tapi macam mana awak yang kita pergi tengok tang kepala hari tu? Kita pun dah tak ingat. Dalam buku ni, dia buat main satu cerita lagi pasal apa kita jadi tak ingat. Ada cerita dia pula. Ada cerita dia. Saya akan cerita bahagian yang kedua. Banyak lagi ni nak tahu kerja-kerja jadi apa, jadi pencuri. Macam mana boleh jadi pencuri ni? Rupanya dia pergi tengok tempat salah tengok. Dia sudah pergi tengok tempat tak boleh tengok, jadi pencuri terus. Jadi, subhanallah. Quran, rukun iman itu ada 6, di antaranya beriman dengan qada dan qadar. Tak ada langsung. Tak ada langsung. Hadis sahih tak ada, semuanya hadis palsu. Antum bayang, apabila orang itu menyatakan hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu, apa yang ada pada zikir itu? Artinya dia sedang menyatukan sifat Tuhan dengan sifat Nur Muhammad. Dia sedang menyatakan urusan takdir dia berada pada Nur Muhammad. Ini sangat bertentangan dengan nas-nas Al-Quran dan sunnah yang sahih. Sunnah yang sahih. Subhanallah ikhwan. Jadi antum boleh bayanglah kesilapan-kesilapan yang ada, mungkar-mungkar yang ada bila orang berzikir dengan Nur Muhammad ini. Jadi pada bahagian yang kedua, saya akan sambung lagi pekerjaan-pekerjaan kita yang tercipta daripada Nur Muhammad ini. Nur yang sangat bersih, nur yang tidak menerima syirik. Seperti mana Allah tak menerima syirik, Nur Muhammad juga tidak menerima syirik. Baik ikhwan, ada soalan nak tanya? Oh tentang, macam tu nah. Tentang apa? Merak. Merak. Merak tu agama Hindu dia puja merak. Oh. Dan dalam pesta-pesta dia bawa merak. Ya betul betul. Nampaknya penulis ni dia gunakan imaginasi dia campur dengan Hindu. Masya-Allah. Mungkin masa tu agama Hindu kan di Nusantara ni mengamalkan Hindu, yeah, baru datang Islam. Islam. Jadi di situlah dia campur aduk kan. Banyak imaginasi. Dewa-dewa. Dewa-dewa. Ada pokok empat tangan, kaca semua. Jadi itulah. Jadi kalau begitu zikir Nur Muhammad ni ambil daripada beda lah. Mungkin beda. Wallahu a'lam. Satu benda yang sangat menakutkan. Tapi dah jadi agama, tidak ikhwan? Dah jadi agama. Orang sufi, orang syiah. Syiah ni tak semua terima Nur Muhammad. Saya ingat saya, pengalaman yang saya tengok, syiah Ismailiyah. Mereka kuat dengan Nur Muhammad. Zikir mereka semua Nur Muhammad. Bahkan dalam buku Marhaban yang kita baca tu penuh dengan Nur Muhammad. Apa dia? Wa usalli wa usallim ala nur. Aku berselawat dan aku bersalam pada Nur, Nur Muhammad. Walamma aradallahu, itu adalah Nur Muhammad. Dalam buku Marhaban berlambak tempat Nur Muhammad. Rupanya cerita-cerita ini batil, mungkar, sebahagiannya syirik, sebahagian daripada hadis-hadis palsu. Kita dah baca ada hadis Nabi kata siapa buat hadis palsu Allah Ta'ala laknat dia, bubuh satu tempat dalam neraka. Subhanallah, kita kena hati-hati ya. Kita kena hati-hati, sangat hati-hati. Jadi ikhwan, apa yang kita tahu, kita jangan benarkan keluarga kita mempercayai Nur Muhammad dan berzikir dengan Nur Muhammad. Tidak ada Nur Muhammad. Nur Muhammad satu kebatilan. Buang dia jauh-jauh. Kalau antum pergi ceramah, penceramah cerita Nur Muhammad, antum nak buat macam mana? Dua keadaan, sama ada bangkit terus. Dia sedang menceritakan kepalsuan. Tambah dengan cerita pakcik tadi, kemungkinan daripada agama-agama Hindu, agama-agama dewa-dewa, percaya benda tak tentu halal. Sama ada kita bangkit terus kita balik ataupun kita tunggu sampai habis kita bertanya. Tapi kalau ia Sulaiman Ayub Saktiyah ni kata, sepanjang kita duduk dalam majlis mungkar,
yang kita tak boleh nak buat apa-apa, dia suruh kita jari ni masuk dalam telinga. Dia duk cerita Nur Muhammad ataupun cengih-cengih lagi, tuan-tuan ikut saya tuan-tuan, kita nak berzikir Nur Muhammad sallallahu. Dia suruh Sulaiman Sakhtiani dalam kitab Talbisul Iblis oleh Abdul Rahman Ibn Jauzi, dia kata masukkan anak jari dalam telinga. Kalau orang tu berkelumbur dengan serban, dia suruh tutup muka dia, tutup. Tapi mampukah kita buat lagu tu? Zikir ni dia sikit siap-siap dah. Habis solat subuh dia pergi. Allahumma hdina piman hadai, Nur Muhammad keluar. Hidayah tak sampai, hidayah tak sampai. Tapi kalau ustaz-ustaz yang baca, siapa nak kata tak betul? Ustaz-ustaz ni tempat orang jawab, bagi soalan dia jawab, menerangkan agama. Kalau dia cerita, siapa tak percaya? Lama dah memang terkenal dengan universiti-universiti lah, penuntut lah yang banyak amal ni. Amal ni zikir ni selalunya waktu dia mulai. Masya Allah, kena hati-hati. Kamu ada di universiti, tegakkan akidah Ahlus Sunnah. Tapi kadang-kadang kena taqiyah jugalah jadi syiah. Kalau dia nak buat universiti kita, huru-hara. Pasal tu kita kata tukar, dia tak mau tukar. Maksud saya tukar akidah. Maksud saya tukar akidah. Tukar daripada akidah Kalangkabut kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang kata ini kalilah, jawapannya lain kalilah. Tapi akidah tak boleh ini kalilah, ini kalilah. Sekarang juga kita kena tukar. Pasal Quran kata illa man atallaha biqalbin salim, kena datang bertemu Allah dengan akidah yang selamat. Akidah yang selamat kena datang, akidah yang tak menerima syirik. Kalau ruh Muhammad bersatu dengan tauhid Tuhan, sebahagian Esa Tuhan diberi pada Nur Muhammad, kalau ini bukan syirik, apa nama? Apa nama ni? Tapi heran, selagi tak mengaji akidah Ahlus Sunnah, kita tak boleh bau syirik. Macam tersumbat hidung kita. Bahkan kita nampak apa salahnya. Demi Allah saya katakan itu. Ustaz-ustaz kita mengaji sifat 20 dengan ilmu sifat 20 tu, kita kata guna ilmu akidah tu, tengok, jadikan filter akidah ni, kaji tak mana silap Nur Muhammad. Dia tak jumpa. Dia kata macam dalam buku ni, dia kata ada khabar. Tu ustaz-ustaz kata ni dia sebut ada khabar. Kita kata ada khabar. Sudiman kata apa khabar orang kampung? Ada khabar. Tetapi di sisi ulama hadis, khabar tu ada berapa jenis? Khabar sahih, khabar daif, khabar palsu. Dan akidah Nur Muhammad ni masuk bab akidah. Boleh terimakah kalau khabar itu daif ataupun palsu? Tak boleh. Ilmu sifat 20 tak boleh bau kesyirikan. Tak ada jalan. Kita kena mengaji akidah tahawiyah. Saya dalam buku yang saya buat tu, tak yang tak potong setiap tu, risalah, saya memasukkan perkataan Imam At-Tahawiyah. Dalam buku ni, dia ada mengeluarkan kata-kata dia yang sangat menarik. Saya bubuh di situ. Tapi tak ingat dah muka surat berapa lah. Nak kena syari. Tapi tak apa, boleh jumpa, jangan ditakutkan. Tapi saya bubuh lah. Dalam akidah tu saya bubuh perkataan Imam At-Tahawi ni, perkataannya sangat menarik tentang pelajaran akidah. Tentang pelajaran akidah. Ya, antum tengok pada muka surat 60 ni dia kata apa? Imam Tahawi dia kata di sini. Imam Abu Ja'far Tahawi dia bagi satu pelajaran pada kita. Dia kata apa? Dia kata faman rama ilma ma hudira anhu ilmuhu. Dia kata barang siapa mencari ilmu yang dilarang. Nur Muhammad ni antum ingat dia masuk ilmu yang disuruh ke dilarang? Dia dilarang. Siapa yang mencari ilmu akidah yang dilarang untuk diketahuinya, untuk diambil tahu, walam yaqna bit taslim fahmuhu. Dia pula dia nak pergi cari ilmu yang dilarang dalam akidah, dia tak boleh puas hati dengan kaedah yang ada di dalam Ahlus Sunnah ni,
kaedah dia terima Quran, terima sunnah yang sahih, terima sahabat ni, dia tak puas hati. Dia rasa macam tak cukup. Dia belajar ni, dia rasa macam tak luas, macam tak dalam lagi, macam tak habis lagi. Dia nak pergi cari yang terlarang. Kata Imam At-Tahawi, hajabahu maramuhu an khalisi tauhid. Jaga baik-baik. Ilmu yang dia cari itu, tak ambil daripada ahlu sunnah, ilmu itu akan memalingkan dia daripada kemurnian tauhid. Ilmu itu akan halang dia dapat pengenalan wasahihul iman, mendapat kebenaran iman. Apa akan jadi pada dia? Dia tulis di sini, dia kata dia berada dalam polisi yang ragu antara keimanan dan kekafiran. Ilmu yang baru itu akan membawa dia antara benar dan dusta, antara mengaku dan engkar. Dia berada dalam was-was, bingung, ragu dan sesat. Orang seperti itu tidak tergolong sebagai orang mukmin yang membenarkan, dan bukan pula sebagai penentang yang mendustakan. Dia duduk tengah-tengah, muzabzabina baina haula'i wa haula'i. Dia jadi muzabzabi. Dia mengaji sifat 20, dia tak nampak penyelewengan. Dia dah khatam dah kitab sifat 20. Dia main mengaji dengan kita, dia nampak penyelewengan. Dia duduk tengah-tengah, dia jadi raplah. Dengan ilmu dia, dia tak nampak. Dengan bahan baru dia dengar, pecanggahan. Dia jadi muzab-zabi. Dia nak pegang yang mana? Kata Imam Tahawi, ini akan jadi pada orang yang tak berpuas hati dengan akidah Al-Quran dan Sunnah. Allah akan campak kebenaran iman. Allah bagi keraguan. Pasal itu tak boleh. Kita kena ambil pada sumber tadi, Al-Quran, Sunnah yang sahih dan ijma' salafus salih dalam hal akidah. Kita tinggalkan sahabat Nur Muhammad ini. Jadi kita sambung pada bulan depan. Bulan depan Pak Lorna? Bulan depan. Dan kita ada lagi satu perkara yang kita nak sembang. Tapi menunggu Profesor Dr. Razi punya lampu hijau. Pasal kita nak panggil Dr. Razi duduk. Sebab saya nak menceritakan dan nak minta Dr. Razi buat penjernihan berkenaan dengan majlis khatam Quran yang saya tengok di Baghdad. Di sini kan ada majlis khatam Quran, kan? Bila nak kahwin, orang panggil seratam. Saya melihat di Baghdad, majlis khatam Quran adalah majlis menghina Al-Quran, dibuat oleh Syiah Rafidah. Bahkan sampai pada peringkat Quran kita ni, dia ambil lagu ni, dia balin. Pada dia, dia kata khatam, khatamu hadzal Quran, tutuplah Quran ini, bukalah Quran yang akan diambil oleh Al-Mahdi. Dan dia buat majlis makan, seronok, halawiyat, manisan-manisan diedarkan. Dan dia membaca doa supaya Allah laknat Quran yang dibuat oleh Rasam Usmani. Dia minta mashaf, mashaf Fatimah itu diangkat, Quran Fatimah diangkat. Jadi adakah majlis khatam Quran kita di sebelah Nusantara ini ada tali temali dengan mereka? Ataupun memang berasal daripada mereka, para ulama' kita telah membuat sikit pemutihan? Kalau benar itu berasal dari mereka, walaupun dah putih, dah tonyoh, masihkah kita patut kekalkan? Saya nak mencerita pengalaman saya dan mendapat, supaya mendapat respon daripada Tuan Guru kita. Setakat mana yang saya tengok kebenaran dia, dan setakat mana pencentuman dengan adat di Malaysia ini boleh dibuat. Yang tu kita akan buat dalam bentuk macam usrah sedikit. Saya bercakap, kemudian minta Dr. Radhi memberi apa? Sedikit pencerahan. Pencerahan. Kalau ikut hati saya, ikut hatilah, in my feeling lah, tengok apa yang ada ni, saya nak katalah majlis khatam Quran tu sebahagiannya bau syirik, sebahagiannya syirik. Tapi nak menghukum satu benda itu syirik memerlukan penelitian yang begitu kemas. Sebab orang kita ni pun bab khatam Quran lagi kita cakap, dia tak pernah dengar. Allah, dia kata tengok marhaban dah tak boleh, tahlil dah tak boleh, ni mai pula Nur Muhammad tak boleh, dia ni nak bagi tahu khatam Quran tak boleh, pocik, dia kata mampuilah, apa yang boleh ni? Dia raplah benda bid'ah tak lebat, dia raplah benda sunnah duk ada khazanah, dia tak buat lagi, dia tak raplah. Jadi kita kena berhati-hatilah ikhwatul iman. Maka ini kita berhenti dekat ni dululah. Wallahu ta'ala alam. Semoga diberkati Allah dunia sampai akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah
وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا صلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين.